Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pas mobil. Mang, kadi mang. Masuk atau toh? Karyawan baru kita ya, Mang Mangiana dari Kerawang. Ini kita lagi proses ganti velg Ayla. Tuh aslinya velgnya Ayla M masih kaleng. Nah, ini diganti pakai velgnya OM-nya Suzuki Karimun. Karimun Wagon. Nih, ini sudah sebelum. Ini masih ngangkang karena belum diturunin. Ini ring 13 ya, ring 13. Banyak, jadi banyak nggak berubah tetap. Makanya kenapa kita pilih cari ring 13 supaya dengan modal yang minim udah bisa ngerubah tampilan mobil lumayan jauh. Ini full original ya, full ori. Banyak. Ini udah dicopot. Tampilan sebelumnya saya ada fotonya. Ayla M 2016 dengan velg mandi sudah racing ya. Tengahnya masih S, ada logo S nya jadi modal velg kurang lebih 1 juta kita sudah dapat tampilan mobil yang lumayan drastis berubahnya. Bersyukur ya punya tetangga tukang pelek. Itu nggak ada yang Daihatsu apa bos? Tengahnya? Oh, logo ini. Hah? Ada ya? Alhamdulillah kalau ada. Bos Icuy. Ah, cuma dua. Jadi bannya nggak ganti ya bos ya, tetap ya. Makanya kita cari yang ring 13. Ya bro. Iya. Pas banget ya. Showroom tukang pelek. Ya, jadi alhamdulillah ini showroom kita berdampingan di Jalan Bina Marga nomor 25 berdampingan sama Wirasena Jaya Ban. Ini sama nomor 25 nya sama dengan showroom kita kebetulan, jadi kalau ada apa-apa dikit bisa langsung. Oke, oke, saya itu. Kita juga punya Agya TRD 2014, bisa terima atas nama langsung. Oh, DKI Jabodetabek bisa. Ini Agya apa sih? Karimun apa? Wagon? Wagon R. Iya, Wagon. Jadi bannya nggak perlu ganti, makanya hemat biaya. Dengan 1 juta aja udah bisa merubah tampilan mobil. Mang, tengah huleng.
velg sudah racing, pajak sudah baru, Ayla M upgrade X sudah ada spoilernya, kurang apa lagi coba, cat full original, ada 4 apa 5? 4 ya. Lupa ngepot apanya, tutup velgnya, apanya namanya, knobnya diganti jadi Ayla, jadi Daihatsu Keles. Kalau cat original beda ya, dari sorotnya di kamera itu terasa banget mulus. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, dengan ganti velg milik Suzuki Karimun Gekal nggak salah ya. Itu hasilnya sebetulnya lumayan ganteng kan dibanding sebelumnya tanpa velg racing. Jadi kelihatan lebih ganteng ya dari sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja video dari saya mengenai update velg racing dari Ayla M 2016 menggunakan velg racing milik Suzuki Karimun Wagon GL GX. Wagon GX ya bos? Wagon GX nya? Tukang velgnya. Kalau cari-cari velg jangan lupa datang aja ke Jalan Bina Marga nomor 25. Nah ini hasilnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan selamat ketemu lagi nanti di video kami yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bagi untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.